Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pada pagi hari ini di tanggal 13 November 2020. Dan di sana juga ada Mas Repan Dulan Kandang. Tadi hampir berbarengan ketika tiba di Pasar Hewan Pon Ambarawa Kabupaten Semarang ini. Ini kita lihat sapi jumbo, sapi lemon di sebelah sana teman-teman. Oh, ini ada sapi FH atau stroli jantan. Dan biasa kalau sapi stroli dia tidak terlalu berisi teman-teman, kecuali yang cross dengan sapi simental. Kita lihat di sebelah sana ini masih persiapan untuk penurunan, atau agak sulit untuk diturunkan untuk sapinya sendiri. Mantap. Jus gandos, kita coba lihat ke sebelah sana. Mantap jiwa teman-teman, sapinya sendiri. Kakinya juga masih mantap. Teracaknya juga jos gandos ini. Kita coba ikuti bobot berapa. Dan ini untuk sapinya kayaknya tidak ditimbang teman-teman. Dibawa ke bagian sebelah sini teman-teman. Dan kalau diamati, bagian kaki depan belakang masih mantap, masih bagus. Ini banyak sekali yang melihat karena memang kondisi sapinya termasuk super. Di bagian kaki juga masih mantap, masih kokoh. Tapi belum tahu puel berapa. Ini teman-teman bisa mengamati di bagian kaki yang depan, bagian kaki yang belakang juga masih mantap. Leher lumayan berisi. Di bagian mulut belum terbuka teman-teman, jadi belum bisa melihat untuk sapi yang ada di depan saya ini puel berapa. Tapi kalau perkiraan saya mungkin sekitar puel 2 pasang. Mantap. Ini di teracak yang depan masih rajin dan tebel, yang belakang juga seperti itu. Perkiraan bobot mungkin 800-an kilo. Nanti kita coba lihat bobotnya berapa kalau sudah ditimbang, karena kebetulan untuk timbangan sendiri masih ditutup teman-teman, belum dibuka. Masih dipersiapkan di bagian sebelah sana. Dilihat dari atas juga termasuk lebar. Misalkan ada telur kemudian diletakkan di atas sapi ini, kemungkinan juga tidak jatuh karena memang lebar bagian atas dan rata teman-teman, jos gandos. Bahkan ada cekungan sedikit di bagian sebelah sini. Kemudian ini meskipun masih pagi tapi sudah lumayan banyak sapi lemon atau sapi siap potong yang sudah masuk ke pasar hewan ini. Dan rata-rata memang belum ditimbang, masih dipersiapkan untuk timbangannya di bagian sebelah sana. Ada sapi limosin, lehernya mantap. Ada Bang Junet. Assalamualaikum Bang. Jadi sterlingnya berapa Bu?
mantap teman-teman. Hanya saja di bagian teracak yang belakang ini agak tipis, kemudian kakinya juga tidak begitu besar. Kalau bodinya mantap, teman-teman bisa mengamati. Dan ini ada petetan sapi limosin, kriwil-kriwil bulunya. Hampir seluruh tubuhnya kriwil. Ini masih pada sibuk untuk menyiapkan timbangannya. Dan kayaknya teman-teman di bagian timbangan ini sudah siap untuk digunakan. Dan sudah ada berapa ekor sapi yang akan ditimbang, antri untuk ditimbang. Yang sebelah sana sudah selesai ditimbang teman-teman, dan bobotnya keluar 710. Sapi limosin dengan leher beton, lehernya mantap sekali. Tadi selain sapi jumbo yang ada di sebelah sana, ada juga satu ekor sapi jumbo siap potong yang ada di bagian sebelah sini, lagi bengok-bengok. Dan sama dengan yang tadi, untuk sapi yang ada di depan saya ini juga masih mantap, baik bagian teracak yang depan, belakang. Ini mau ditimbang terlebih dahulu. Kita coba ikuti bobotnya berapa. Ini kita coba lihat yang di bagian sebelah sana. Gan jenengan nih, jelas. Bobot pinten kira-kira? Kira-kira 80 kilo ya. 8. Dibanderol harga berapa? Oh, sudah pajeng. Pajeng pinten? Pajeng pinten? 39. 39. Ini milik juragan Cipta, teman-teman. Kalau tidak salah tadi bobotnya sendiri adalah 82.